Hai guys, ini udah jam 6, kita bentar lagi mau berangkat. Tadi udah mandi ya. Udah kelar urusan kantor. Udah sholat maghrib sekalian. Nanti habis ini kita langsung berangkat ke tempatnya Mukaron. Tempatnya siapa ya? Budenya ya? Ya intinya pokoknya kita belum pernah ketemu sama sekali. Kataku sih belum pernah ketemu, tapi ternyata dia ngasih tahu kemarin kisi-kisi kalau kita udah pernah foto bareng. Aku pengen menginterogasi dia kayak gimana sebenarnya hubungan kita kayak gimana. Pengen tahu di sana, nanti kita bakal tanya jawab di sana juga, dan kalian bakal lihat keseruan kita. Ya kalau seru sih, nggak ngerti. Waktu behind the scene proses Maxim X Mukaron, X Kelly. Yuk, udah. Semoga nggak ada yang ketinggalan. Aku sih nggak ngerti sih dia. Nah, semoga lancar di sana. Ya. Anjay. Aku mau make up lo. Isin aku. Kak Mukaron. Nah. Kalau kamu lihat ini aja, tahu. Ya, sesuai janji, katanya aku mau disurprisein. Aku nggak ngerti surprise apa. Kemarin udah dikasih kisi-kisi waktu nge-live di Bigo ya. Katanya ini udah pernah foto. Foto yang mana coba? Ini. Anjay. Ini toh? Iya. Ini dia. Dia menang lomba berarti ini. Cuma satu lah, aku masih lupa kan. Gak ingat sih satu. Lagi. Mukanya lo beda aja. Aku gak ada nanti. Oh, satu tim. Iya, satu tim lah. Walah, satu tim ya, inget aku ini. Tapi kira sendirian musuh pakai arah ting ini. Enggak, aku udah ganti cosplay. Jadi, soalnya aku pakai fake blood. Jadinya mukanya berdarah-darah gitu kan. Jadi aku mau gak mau pasti copot jaket karena udah merah semua. Jadi, saya jadi siapa berarti? Hinata. Tahun 2000 ya itu Asia itu 2014 16 15 terus dendam salah satu. Jadi itu selamanya dibohongi berarti aku kayak kok dibohongi sih tapi kan tahu juga enggak pasti tahu ya, tahu sebagai YouTuber aku ngerti kok dia YouTuber. Dan orang ngajak collab, aku juga kaget tahu ada YouTuber yang ngejar aku. Kamu taunya lewat ini, Mobile Legend yang jadi apa? Kimi ya? Nah, Kimi. Ada ini cakep banget. Iya, aku pasti kan lagi jadi cushion kan. Ngepo-ngepo yang ada di Mobile Legend itu loh, Mobile Legend. Tadi aku nonton kok. Aku nonton. Buatnya apa? Nonton juga. Udah subscribe sejak. Nah, ini bilangnya dia subscribe sejak sebelum 100. Masa? Pas kontenku apa baru? Itu, konten pertama-tama itu. Apa? Itu sih, aku nontonnya sih pas yang itu sih. Apa, jadi kayak sini tuh. Maksudnya, apa, dikejar-kejar dari sini. Ya, aku nggak di bawah 100 itu. Tapi sebelumnya aku nggak, cuman nggak yang nonton banget. Suka ngerti loh, parah banget itu. Nah, ini dia guys tempat foto kita. Kita berada di tempat parkir atau di garasi mobil atau motor ya. Jadi tempatnya ya memang penuh banget, sempit, tapi kita juga harus bisa memanfaatkannya guys, gimana pun caranya. Jadinya foto kita versi low budget guys, dan ya mau gimana lagi, kita memang nggak ada waktunya. Bener-bener padet, kita harus bagi-bagi waktu dari kerja dan ya kesibukan masing-masing guys. Makasih banget buat tantenya Mukaron karena dikasih tempat buat bisa ketemu dan bisa foto-foto kayak gini. Thank you Kurandi sebagai fotografernya, pasti hasilnya mantap-mantap nanti. Dan juga buat
makeup artistku guys, yang kemarin aku bawa dari project art naik. Guys, gak kuat aku guys, jatuh nama aku guys. Ini kayaknya karena softwarenya kemarin habis kering, terus aku rendam. Gak kuat aku kalau di tempat dingin gini, kok dingin sih. Ada kipasnya ini enak, tapi kalau di luar tadi panas banget. Gak kuat aku, cuma beberapa detik gitu guys. Jadi kayaknya videonya gak lama-lamanya karena yang gak tahu ini kondisinya kayak gini. Hey hey, thank you yang udah nonton guys. Ini adalah next video, kita bakal buy one. Nah, kali ini yang menang siapa guys? Aku apa Mokaron guys? Ayo cepat tebak yuk. Jangan lupa subscribe.